ibu-ibu tahu kenapa aku masih gak sholat? Kenapa? Aku watching TV. Ya. Itu more videos. Terus aku finish tenar, gosok gigi. Terus misalnya hari ini mereka dapat apartemen, tapi sebenarnya saya tidak mau menciutkan ekspektasi mereka. Cuma di sini sebenarnya kalau nyari rumah yang hari ini nyari langsung di tempat itu hampir mustahil, teman-teman. Semoga Tuhan melindungi kalian, kata nenek. Tunggu sebentar ya, Nak. Jangan lupa sholat ya. Gosok gigi dan sholat, oke? Cumpleaños feliz. Te deseamos todos. Cumpleaños feliz. One last exhale of a big old day. Teman, kita sudah di rumahnya Tanda Kuja Laku Kulaga. Karena kita mau party. Party apa, Nak? Party ulang tahun. Selamat ulang tahun. Bahagia. Cerah. Selamat ulang tahun. Siapa yang ulang tahun, Nak? Matilde? Iya, ibu aku pulang dah. ¡Viva! Porque si no me cuenta, que lleve dulces. No se me conseguirá. Eso dicen. Bueno, luego te lo digo. Amiguita, que Dios te bendiga. Que rey te la pase en tu día. Y que cumplas muchos más. Por ser una chica excelente, por ser una chica excelente, por ser una chica excelente. Siempre lo será, y siempre lo será, y siempre lo será. ¡Viva la culada! ¡Viva! ¡Viva la culada! ¡Viva! ¡Hurra! ¡Viva! ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Y la culada! ¡La culada! ¡La culada! ¡La culada! ¡Hurra! ¡Hurra! Teman-teman, ini banyak koper-koper. Ini bukan kami mau pergi jalan-jalan. Ini adalah koper adik-adik mahasiswa yang baru datang ke Castellón. Mereka titip koper di sini karena hari ini mereka keluar dari penginapan, sudah check out dan belum tahu mereka mau tinggal di mana. Hari ini mereka masih cari apartemen yang bisa untuk 6 orang, tapi memang agak susah cari apartemen untuk 6 orang. Dan mungkin nanti kalau mereka nggak bisa nemu, mereka akan stay di apartemen kami untuk sementara sampai mereka menemukan tempat yang cocok untuk mereka. Sudah malam sebenarnya ini dan mereka di luar dingin banget. Kasihan. Lagi di dapur, saya mau bikin pisang goreng dadakan. Jadi ini masih bersambung ya, adik-adik dari Indonesia itu belum dapat tempat tinggal karena memang yang namanya cari tempat tinggal di sini tidak segampang seperti Indonesia. Misalnya ada kamar kosong nggak, bisa nginep malam ini nggak gitu. Di sini tuh susah sekali, teman-teman. Walaupun sebenarnya rumah itu banyak, yang kosong itu banyak, tapi nggak bisa mendadak-mendadak gitu, memang tidak bisa, harus jauh-jauh hari. Dan mereka mencoba cari penginapan yang bisa bareng-bareng sekalian 6 orang. Memang susah sekali kalau penginapan yang langsung untuk 6 apartemen yang langsung untuk 6 orang itu
kemungkinan ada, tapi susah sekali, dan sampai sekarang mereka belum dapat apartemennya, dan akhirnya mereka memutuskan untuk sementara tinggal di apartemen kita sampai nanti mereka dapat tempat yang baru yang sesuai dengan kebutuhan mereka, karena memang apartemen kita itu memang ada cuma ada 3 kamar dan cuma ada 1 kamar mandi begitu. Dan karena mereka seharian di luar, barang-barangnya juga masih ditinggal di sini, saya mau buatin pisang goreng untuk mereka yang hangat-hangat ini, sama kita bikinkan teh ya teman-teman, karena juga mendadak sih mereka datangnya ke sini, jadi persiapannya juga kurang, cari rumahnya juga susah. Ini mau saya buatin pisang goreng untuk camilan sebelum mereka tidur nanti. Jadi nanti malam ini mereka langsung mau saya antar ke apartemen kami, istirahat di sana biar settle dulu sambil nanti sambil kuliah, sambil nyari-nyari apartemen yang cocok untuk mereka, tapi sementara biar tinggal di apartemen kami dulu gitu. Saya bikin pisang goreng dulu ya teman-teman. Tawarin kalau mereka belum makan, nanti tak masakin yang simple-simple, yang hangat-hangat, mungkin mie rebus atau sup atau apa gitu untuk makan malam mereka. Bismillah. Kalau lidah mereka terbiasa dengan makanan luar, sebenarnya kalau misalnya mereka lapar gampang masakinya, cuman saya nggak tahu mereka udah bisa makan makanan yang bukan asli makanan Indonesia atau belum, mungkin belum terlalu terbiasa ya teman-teman. Saya jadi masih meraba-raba, kira-kira mereka bisa makan ini atau enggak, bisa makan ini atau enggak gitu. Ini karena mereka ngasih taunya mendadak, jadi apartemen juga kita belum siapkan 100% siap untuk huni. Jadi seadanya dulu, dan mertua saya ini teman-teman, mertua saya kayak khawatir nanti kalau mereka kedinginan, karena rumah kalau beberapa hari nggak dipakai di musim dingin kan dingin banget ya, atis kalau orang Jawanya bilang. Nggak tahu nanti kita kalau mereka udah sampai sini nanti kita obrolin mereka mau gimana, mungkin ada yang mau tidur di sini satu orang. Nggak tahu nanti kalau mereka udah sampai sini nanti tak ajaknya ngobrol mereka. Karena mereka belum yakin sih kalau misalnya, yaitu tadi, kalau misalnya hari ini mereka dapat apartemen, tapi sebenarnya saya tidak mau menciutkan ekspektasi mereka. Cuma di sini sebenarnya kalau nyari rumah yang hari ini nyari langsung di tempat itu hampir mustahil teman-teman di sini, kecuali hotel ya, hotel, penginapan itu iya, tapi kalau nyari rumah yang akan dipakai lama, hari itu ketemu langsung mau dipakai itu hampir mustahil. Tapi tadi saya biarin aja mereka nyari dulu biar melihat secara langsung dan mengalamin langsung bahwa cari rumah yang langsung bisa ditempati itu di sini hampir mustahil. Teman-teman ada kejutan nih. Ini ada teman-teman lagi adik-adik lagi makan di warung. Makan mie rebus seadanya ya. Alhamdulillah. Gak bisa kasih yang lebih, karena kupikir tadi kalian sekalian makan, kukirain waktu di luar. Gak sempet tadi mbak. Dihabiskan ya. Ini masih ada kuahnya, udah habis. Mau kutambahin kuah? Enggak. Udah kenyang banget ini mbak, asli. Beneran? Iya, ini makasih banget kita sama mbaknya. 3.000 aja per mangkoknya. Selamat makan semuanya. Sama-sama. Mereka masih malu teman-teman. Oh, gak malu gak? Mungkin capek kali ya. Capek dan kedinginan. Habis ini nanti kita mau antar mereka untuk ke apartemen untuk tidur di sana. Gak tahu bakal kedinginan atau enggak. Besok diceritain. Ya. Semoga Tuhan melindungi kalian, kata nenek. Tunggu sebentar ya nak, jangan lupa sholat ya, gosok gigi dan sholat, oke? Okay? Tapi aku nggak bobo. Di kamar, oke? Okay? Aku nggak bobo. Kamu nggak ada. Iya, tapi tunggu di kamar, oke? Okay? Oke. Okay. Ya, cek tempatnya. Si, yang ini sudah hangat, yang ini. Ini lihat yang tadinya berantakan udah rapi. Sama sabes sino de verdad y no lo sé.
is better than that. Sudah rapi, cuma memang belum rapi sekali. Ini dapur, kulkasnya juga sudah di on-kan. Belum saya isi apa-apa, karena memang mereka baru ngasih taunya malam-malam ini. Terus kamar mandi juga udah, kamar mandi juga sudah bersih. Kamar mandinya, oh ini kita tutup karena nanti dingin teman-teman. Jadi tadi kita ngangkatin semua koper-koper ini yang besar-besar tadi, tak Nacho bantu ngangkatin. The heating? Huh? The heating is supposed to be here. There. Ah, vale. Si. Ada penghangat ruangan di sebelah sana tuh, sama coba sama suamiku biar kamu tahu gimana cara pakainya. So, this is John. They are like two levels. This is an optimal. And this is a level. Kasihan. Nanti kalian coba malam ini, kalau misalnya butuh penghangat ya itu yang tak bilang yang beli di Amazon itu bantu banget. Apa ya tadi kalau namanya, Wei? Kalau kita bilangnya kamar kalian Tita di sini, mau tahu bahasa Inggrisnya apa? Di sini juga ada selimut juga sih, kayaknya di sini. Ntar. Nih. Ini bisa kalian pakai kalau misalnya ada handuk. Ya karena memang mendadak jadinya memang belum diberesin, belum siap huni sebenarnya. Ya, kalian dapat view yang lebih bagus dari ini impossible. This is the best view in town. I'm a bit sick and I don't want to. Ada yang mau pergi karena dia sakit. Oke. Okay. Bye. Gracias Fernando. Karena dia sakit enggak mau nularin. Nada, yo creo que está bien. Ini selimut bisa kalian pakai kalau misalnya kalian ngerasa dingin. The real man, this is like cover, but the real blanket is this. This is gonna be the hangat. Yeah. Yo traigo muchas mantas. Sí. Estas grandes y luego hay pequeñas. Ah, sí. Colchas también si quieren ponerse colchitas por encima. Ini kakak ipar bawain selimut kalau mereka enggak cukup hangat. ¿No? Yeah. Así no se puede poner el colchón encima de la otra y por la noche para sacarla o ponerla aquí. Sí. No sé. Aquí cruzada. Ya. Yeah. Una foto de grupo. Aquí di sini lebih terang di in the room. Kalau kalian mandi, ini ada untuk alas kaki, bisa kalian pakai. Untuk alas kakinya di situ. Anyway, besok aku kesini karena ini apartemennya belum ready untuk dipakai. Mana, Mbak? Ini untuk alas kaki kalau kalian. Air panasnya bisa, Mbak? Air panasnya harusnya bisa. Harusnya bisa. Ini yang tombol 1, 2, 3, 4. Ini untuk api ini. Iya, pilihnya yang banyak. Terus misalnya ini berarti yang ini. Kalau kita putar, api lagi seperti ini. Ini lihat. Oh iya, merah. Terus matikan. Ini. Terus yang ini untuk bukan untuk ini. Untuk ngidupin. Terus ini untuk suhunya. El temporizador. Este no lo sé, se compara. Eso es la temperatura, los grados, la temperatura del horno. Ah, sí, ini temperaturnya, ini waktunya. Ini temperatur, ini waktu. Iya, esa la luz, Mbak, aku tuh sesuatu, Mbak. Jangan ditukar, Mbak. Itu air saya. Ya, ya. Mbak, tepat ini apa, Mbak? Jamur, bukan. Itu popcorn aku gosong. Ay. Dua kali bikin popcorn gosong, Mbak. 2,5 menit popcorn di sini. Dua kali bikin popcorn. Ibu tahu kenapa aku masih gak sholat? Kenapa? Aku watching TV. Ya. Itu more videos. Terus aku finish tenang, gosok gigi. Terus
Terus aku mau pakai ininya terus ibu datang. Iya, setelah dulu, oke? Iya.